Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami, masih bersama Serambi Islami. Dan tiba saatnya kita akan belajar kembali bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman yang akan berbincang kali ini tentang syukur. Oleh karena itu mari kita bersiap-siap, mudah-mudahan dengan perbincangan ini rasa syukur kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita undang Syekh Muhammad Fathur Rahman. Silakan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah ya, saya bisa hadir hari ini di tengah-tengah kita. Sehat ya, saya? Baik. Hatur nuhun, terima kasih sudah datang kembali. Dan hari ini saya kita ditemani oleh bunda-bunda kita lumayan rada jauh dari Jakarta, dari Kerawang ini teh. Dari Kerawang. Iya. Dari Jamaah Nurul Yakin Cilamaya Kerawang. Terima kasih bunda sekali lagi. Baru pertama kali ketemu saya atau sudah pernah? Baru pertama kali ya. Tapi kalau di TV kemarin-kemarin sudah pernah ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita ketemu dengan orangnya langsung. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, hari ini kita akan berbincang tentang syukur. Bagaimana supaya kita menjadi insan yang lebih bersyukur dan memahami makna syukur. Segera saya akan memberikan pengantar untuk kita semua. Silakan saya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah dari majlis Nurul Yakin Karawang telah hadir di studio. Jamaah pemirsa TPRI dimanapun berada, jadikan rumah kita rumah yang menghidupkan ilmu, rumah yang membuat hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di pagi hari ini kita akan membahas kajian tasawuf dengan tema asyukru, syukur kepada Allah. Syukur dalam pembahasan ilmu tasawuf bagian dari maqamat, bagian dari pilar-pilar ruhani yang harus kita tegakkan supaya ruhani kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan. Syukru, asyukru atau syukur ya, itu artinya berterima kasih. Menurut bahasa, berterima kasih, kita sering berterima kasih satu sama yang lain. Ketika diberi, kita berterima kasih. Nah, asyukru adalah berterima kasih kepada pemilik langit dan bumi yang telah menghidupkan kita, yang telah menyehatkan kita, rezekinya nggak bisa kehitung. Ada yang mampu menghitung rezeki? Nggak ada yang mampu. Kewajiban kita bukan untuk menghitung, mensyukurinya. Kalau kita melihat Al-Quran, betapa banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita supaya bersyukur kepada Allah. Keutamaan bersyukur kepada Allah. Sebaliknya adalah kufur nikmat. Betapa Allah benci kepada orang yang kufur kepada nikmat Allah. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan kajian-kajian yang mendalam supaya kita lebih mampu menumbuhkan sikap syukur kita kepada Allah. Sebab orang yang banyak bersyukur kepada Allah tanda orang yang bahagia. Makanya kelihatan ya, jamaah sekalian, kalau orang banyak bersyukur kepada Allah kelihatan wajahnya awet muda. Tapi kalau orang banyak mengeluh, kufur kepada nikmat Allah, wajahnya tuh awet tua. Awet tua. Kira-kira mau yang mana nih? Ingin yang awet muda atau awet tua? Pandailah bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan ilmu, memerlukan kajian. Ya, stok syukur kita harus meningkat. Pilar atau makom syukur kita dalam batin kita harus semakin bertambah, semakin meningkat. Ya, karena syukur ini menjadi barometer kebahagiaan kita. Ya, bahagia yang hakiki ketika kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita lihat bagaimana ada satu figur di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an mengkisahkan figur-figur. Nah, salah satu orang
yang pandai bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan nikmat, ya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenal Nabi Sulaiman? Ketemu di mana? Kirain udah ketemu. Ya. Dalam Al-Quran kita iman. Al-Quran mengkisahkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, contoh uswah bagi kita. Diberi nikmat yang banyak oleh Allah, tambah bersyukurnya kepada Allah. Sebab sering kita dengar, wah kalau saya miskin seperti begini, apanya yang perlu kita syukuri? Nauzubillahi min dzalik. Itu tandanya orang yang gak tahu dengan pemberian oleh Allah. Nah, maka oleh sebab itu, kita akan membagi nikmat terlebih dahulu. Sebab yang membuat manusia tidak mampu bersyukur kepada Allah, salah memandang nikmat Allah, salah memandang rizki. Orang sering mengukur rizki itu, kalau uang banyak, wah seneng. Kalau jabatannya naik, popularitasnya tinggi, dianggap itu semua nikmat tuh hanya seperti itu. Jadi ketika kita mengkerdilkan, memaknai nikmat Allah yang sempit, kita tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Sebab orang yang bersyukur kepada Allah bukan hanya untuk orang kaya saja. Kalau saya miskin, gak ada stoknya syukur. Salah kaprah. Nah, maka yang pertama, supaya kita pandai bersyukur kepada Allah, kita harus mengetahui, memaknai nikmat-nikmat atau rizki yang Allah berikan kepada kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya yang sangat terkenal, beliau menyebutkan nikmatani, ada dua nikmat. Ma kharaja, tidak akan keluar makhluk anhuma, dari kedua bentuk nikmat itu. Apa saja? Nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi. Nah, beliau membagi dalam dua kelompok besar pembagian rizki atau nikmat dari Allah. Pertama, ada yang disebut dengan nikmatul ijad. Apa nikmatul ijad? Nikmatul ijad adalah nikmat Allah ciptakan kita menjadi manusia. Nikmat eksistensi, kita dieksiskan hidup di muka bumi. Nikmatul ijad, semua makhluk, semua yang Allah ciptakan, tidak akan keluar dari nikmat yang pertama ini, nikmatul ijad. Siapapun juga, apapun juga, sepanjang itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah akan tersentuh dengan nikmatul ijad, nikmat penciptaan, nikmat eksistensi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan nikmatul imdad. Nikmat setelah Allah ciptakan kita, Allah gak biarkan begitu saja. Coba bayangkan seandainya kita dilahirkan di mana? Di bulan misalnya. Belum tentu ada air, belum tentu tumbuh pohon-pohonan. Tapi Allah ciptakan kita ini di muka bumi, sebab Allah akan beri nikmat bentuk yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat untuk pemenuhan kebutuhan kita. Setelah Allah ciptakan, Allah pun tidak biarkan. Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang dimaksud dengan nikmatul imdad. Ya, berarti ada dua nikmat ya. Tapi kalau kita berbicara tentang syukur, sebetulnya dasar syukur apa? Kemudian manifestasinya itu terlihat dalam bentuk apa, Ustaz? Ya. Syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, itu ada tiga bentuk. Pertama adalah bersyukur bilisan. Bilisan. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan lisan kita. Ungkapannya, Al-Quran mengajarkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ungkapan pujian dan syukur kita kepada Allah. Orang kalau banyak alhamdulillah, alhamdulillah, dimaknai dengan hati. Lihat suami, alhamdulillah, ganteng. Kita diberi anak, alhamdulillah. Diucapkan, dilisankan. Yang kedua, bentuk syukur kita adalah bil jawari atau bil badan. Dengan segenap
anggota tubuh kita. Mata bersyukur kepada Allah melihat Al-Quran. Ya, menatap dengan penuh kasih sayang. Jadi badan kita, anggota tubuh kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Sujud kita, rukuk kita, menolong orang lain. Itulah syukur dengan anggota badan kita. Ada yang ketiga, bersyukur kita bil qalb, dengan hati. Hati yang selalu tersambung kepada Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, hati kita tersambung dengan sang pemberi, Ar-Razzaq, dia Allah. Jangan kita terbuai dengan nikmat Allah, larut lupa kepada yang memberi. Kayak ini penyakit nih. Mudah-mudahan hilang penyakitnya dengan ngaji di pagi hari ini. Amin ya. Jadi semestinya ketika Allah berikan nikmat, maka kita ingat kepada yang memberinya. Hati ingat kepada yang memberi, bahwa hakikat yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Maka itu bagian dari bentuk syukur bil qalbi, dengan hati. Baik, kalau ada seseorang mewujudkan rasa syukur, kemudian diliputi oleh hati yang beriman, terlihat seperti apa kira-kira, Syekh? Dalam kehidupan, tadi orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Happy ya? Ya. Coba bayangkan, kalau orang banyak ngeluh, wiridannya diganti. Allah, aduh, bukan subhanallah, bukan alhamdulillah. Allah, aduh, merasa paling miskin sedunia. Menderita sedunia. Paling menderita sedunia, curhat di Facebook, curhat di mana-mana. Kekurasnya energi kita. Kekuras, banyak ngeluh, kupur kepada nikmat Allah, membuat kita loyo, membuat kita tidak optimis dalam hidup. Nah, orang yang bersyukur akan kelihatan, ya, akan kelihatan semangat, optimis, berharap kepada Allah, bersyukur, akan tambah berlimpah nikmat yang Allah berikan di kemudian. Dan tadi awet muda ya. Struktur wajahnya juga terlihat, nggak cemberut itu, gitu dicatat, ya. Itu. Dicatat itu. Jadi tips awet muda bersyukur ya, Bu. Jauhilah segala yang haram, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Relalah dengan pembagian rezeki Allah kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu, niscaya kamu termasuk orang mukmin. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri, niscaya kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Tadi tips supaya kita mampu bersyukur, tambah bersyukur kepada Allah, pilar syukur tambah kuat dalam batin kita. Tadi memanai nikmat Allah. Ada nikmat eksistensi, kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia sempurna, punya hati, punya akal pikiran, panca indera. Yang kedua, nikmatul imdad, disusul dengan nikmat pemenuhi kebutuhan kita. Baik kebutuhan fisik, jasmani kita, sandang, pangan, papan, Allah penuhi. Yang kedua, yang penting sekali, bahkan sempurna nikmat Allah, diturunkannya agama Allah. Islam diturunkan oleh Allah kepada seluruh para nabi, termasuk nabi akhir zaman. Kemudian dibawa oleh para ulama, sampai hadir dalam batin kita. Nikmat Allah yang sempurna, itulah agama Allah diturunkan. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam adalah agama yang sempurna yang dan sekaligus menjadi penyempurna nikmat Allah. Seandainya agama Islam tidak diturunkan oleh Allah ke muka bumi kepada manusia, ganjilah nikmat Allah. Sebab dengan nikmat Allah agama ini, apabila kita mau menekuninya, mengikutinya, mengikuti bimbingan agama, ada kenikmatan, akan membukakan kenikmatan Allah yang sempurna, yang abadi, nanti di akhirat kelak. Nah, nikmat pemenuhan kebutuhan spiritual kita, pencerahan batin kita. Pagi hari ini Allah cerahkan lewat kajian ilmu tasawuf. Tercerahkan pikiran kita dan batin kita, sehingga kita mengenal nikmat-nikmat Allah ternyata luas. Betapa malunya kita ngeluh di hadapan Allah. Padahal nikmat Allah gak bisa terhitung. Terutama nikmat Allah yang sempurna, diturunkannya agama Allah yang sempurna kepada kita.
akan terpenuhi kebutuhan rohani kita, tercerahkan kebutuhan spiritual kita, dan inilah kenikmatan yang tidak ada dua, yang tidak ada bandingannya. Sebab kenikmatan batin kita, kalau kita sudah merasakan dekat dengan Allah, mencicipi kelezatan beserta Allah, mencicipi kelezatan sifat-sifat dan asma Allah, itu adalah sepercik kenikmatan puncak surga diturunkan ke muka bumi. Artinya karena kenikmatan agama ini adalah satu hal yang harus kita syukuri, menjaga hidayah itu termasuk bersyukur juga ya, Syekh ya? Ya tentu, kalau kita bersyukur karena Allah telah menurunkan hidayah kepada kita, agama kepada kita, janji Allah ya sudah terkenal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang sudah ada, maka Allah akan memberi nikmat yang lebih besar lagi. Allah akan tambah. Tapi sebaliknya, coba-coba kita kufur, melupakan nikmat-nikmat Allah, maka justru azab Allah yang pedih yang akan kita terima. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, berarti menutup nikmat Allah yang lebih besar di kemudian hari. Kita sendiri yang menghambat begitu ya. Tapi kemudian kenapa sih ada sebagian kita yang kurang rajin bersyukur atau sedikit bersyukurnya? Sebabnya apa tuh kira-kira menurut saya? Yang kedua ini, di samping tadi mengkerdilkan nikmat Allah, nikmat rezeki Allah tuh hanya uang, hanya jabatan, hanya tanah, hanya rumah. Yang kedua, rezeki atau nikmat dari Allah itu punya sifat menipu. Artinya suka lupa diri, larut. Kerasa gak Bu? Kalau lagi banyak uang, ingat ke masjid gak? Kalau ibu-ibu sini tetap ingat ya. Bukan ibu-ibu yang di sini, Seh. Insya Allah. Nah, yang awam kebanyakan suka larut dengan rezeki. Larut dengan nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Itu kunci sebetulnya. Jadi membuat lalai, lupa ketika kita diberikan rezeki yang luas oleh Allah, suka mabuk dengan apa? Dengan nikmat. Larut lupa kepada yang memberi nikmat. Nah, maka hati untuk selalu mengingat kepada Allah sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, ini menjadi penting. Supaya apa? Kita terus menangkap bahwa di balik semua rezeki yang ada, hakikatnya Allah yang memberinya. Sehingga kita akan tersambung dengan hakikat sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwasanya ketika kita kayaknya nyaman dengan materi yang kita miliki, kok kita agak berkurang ya. Tapi ada juga yang ketika materinya banyak kita malah bertambah ya. Terus ketika sedih, ketika banyak masalah, kita malah jauh dari Allah. Ada yang begitu enggak, Bu? Kadang energinya malah terbalik tuh seperti yang saya sampaikan. Nah, kalau fenomenanya begini gimana? Itu menunjukkan betapa tidak hadirnya iman dalam hati. Sehingga yang ada adalah keterputus asaan. Nah, kalau sudah putus asa, ini akan sangat berbahaya sekali. Sehingga disempitkan rezeki, jauh dari Allah. Diberi rezeki, tetap jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka kalau kondisi seperti itu, khawatir hati kita terkunci tadi. Ya, khatamallahu ala kulubihim. Nah, kita berharap tambah rezeki dari Allah, tambah syukurnya kepada Allah. Ya, kalau syukur ini apakah selalu ada kaitannya dengan rasa bahagia? Ya, ini sangat, kan begini, ada orang yang cari-cari kebahagiaan. Ya, macam-macam kemana. Yang penting dapat kebahagiaan. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Kebahagiaan yang hakiki ada dalam batin kita ketika kita mampu mengelola batin. Ketika kita mampu menegakkan makom syukur. Ketika kita mampu menegakkan filar syukur dalam hati kita. Jadi ketika bersyukur dia sebetulnya sedang berbahagia. Kenapa? Kok yang disebut nikmat Allah? Yang disebut adalah nikmat. Nikmat dari Allah menjadi bahagia. Coba yang diingat, gagal, rugi, gagal, rugi. Kira-kira bahagia enggak?
Nah, jadi sebetulnya syukur itulah yang membuat kita bahagia yang hakiki. Jadi sebetulnya kebahagiaan ada dalam diri kita. Kadang kalau kita nyari di luar, dapat cuma temporer, sementara gitu ya. Nah, kemudian supaya kita mampu menegakkan terus-menerus, selain keimanan, mungkin ada teman-teman, komunitas, guru yang selalu mendukung kita. Apakah itu adalah bagian atau supporting yang harus kita miliki? Ya, tentu supaya makom syukur ini tegak dalam batin kita, ya kita harus punya pembimbing. Seperti di pagi hari ini, ya kita bisa mendengarkan pencerahan bagaimana, oh ternyata nikmat Allah tuh gak kerdil, ternyata nikmat Allah tuh luas, gak bisa menghitungnya, betapa kita malunya di hadapan Allah. Nikmat yang sudah ada saja ya sudah disyukuri apa belum? Nah, banyak nikmat yang Allah berikan tapi belum kita mensyukurinya ya. Jadi betapa hebatnya Allah yang selalu memberikan rezeki kepada kita. Bahkan di saat kita malas, di saat kita berbuat maksiat, Allah berhenti gak memberikan rezeki? Di saat kita lupa kepada Allah, Allah lupa gak memberikan rezeki kepada kita? Betapa malunya kita kepada Allah. Begitu hebatnya Allah, begitu baiknya Allah yang selalu memberikan rezeki kepada kita sekalian. Dan mungkin ada di antara ibu-ibu selain saya atau juga pemirsa di rumah yang rasa syukurnya ini on off gitu ya. Kadang iya, kadang enggak gitu. Nah, ini apa sih yang diperlukan supaya on off-nya ini enggak jalan gitu, harus on terus, jangan ada off-nya. Gimana? Maka ini kajian tasawuf ini harus selalu hadir. Kenapa? Karena dalam Islam ini dengan ajaran tasawuf yang bersumber dari ihsan yang diajarkan oleh Malaikat Jibril alaihissalam, maka konsentrasinya adalah menumbuhkan batin kita. Ya, menumbuhkan batin kita salah satunya supaya mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan di mana figur Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mabuk, tidak larut dengan nikmat Allah, tidak tersihir dengan nikmat Allah, tapi semakin terbuka batinnya, cakrawala berpikirnya, semakin mantap bahwa Allah lah satu-satunya Ar-Razzaq, sehingga bangganya dan kagumnya hanya dengan Allah, bukan bangga dengan rezeki yang Allah berikan. Nah, kita sering kebalik-balik. Kita bangga menjadi apa, gaya ketika rezeki kita banyak, ingin pamer, tapakhur dalam Al-Quran sebutnya. Tapi justru malah kita mengecilkan Allah, menapikan Allah, menghilangkan Allah yang justru sebetulnya dialah satu-satunya pemberi rezeki. Nah, mungkin kalau keimanan kita sedang naik, alhamdulillah memang Allah menyayangi saya. Tapi ketika kita kena musibah, seolah-olah kita menyalahkan Allah. Ini kan satu hal yang juga harus kita fahami. Sebetulnya musibah itu juga rezeki ya. Nah, sekarang kaitannya dengan musibah dan rasa syukur. Dalam musibah ada peristiwa yang ada hikmahnya. Itu gimana, Seh? Yang harus kita pastikan itu, nikmat musibah itu akan datang silih berganti sepanjang kehidupan kita. Gak ada orang yang paling kaya di dunia tapi gak pernah misalnya bangkrut, gak pernah gagal usahanya, gak ada. Sebab itulah yang Allah ciptakan dalam kehidupan. Yang harus kita pastikan, kita ini benar-benar di jalan Allah. Kalau kita benar-benar memastikan diri di jalan Allah, hidup kita, berusaha kita, berumah tangga kita, jadi istri, jadi ibu bagi anak-anak, kita sudah ada dalam koridor, kita ada dalam aturan main Allah Subhanahu wa taala. Musibah sekalipun datang menimpa kepada kita bagi orang yang beriman, hakikatnya adalah keberkahan. Hakikatnya adalah tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi musibah, ya lahiriahnya pahit, bungkusnya apa? Pahit. Tetapi kalau dibuka isinya bagi orang yang beriman, di situ adalah mutiara. Di situ ada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh situasi kondisi, tapi justru batin kita yang harus terus mengkondisikan. Semakin bersyukur kepada Allah, semakin subur rezeki kita. Bahkan ada rezeki yang Allah persiapkan yang besar, bahkan abadi.
itulah surga Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah di dalam surganya. Ini luar biasa, surga itu kan visi. Visi itu sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan nanti kalau kita dapat di masa depannya. Mudah-mudahan visi kita, visi surga ini bisa terus-menerus kita miliki supaya kita bisa tetap menjadi hamba yang bersyukur ya. Baik, dan juga Syekh, kalau misalkan kita ini lupa bersyukur, sebetulnya tadi sudah faktor penyebabnya, tapi akibatnya apa? Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yasbir ala qodoi, dia tidak sabar ketika Allah tetapkan musibah misalnya, maka Allah marah. Saking marahnya, palyal tamis robban siwaya, cari kalau ada Tuhan selain aku. Ya gak ada. Pal yakhruj mina dunia, keluar dari dunia, mau nyari kemana? Allah betapa enggak suka kepada hamba yang tidak pandai bersyukur kepadanya. Nah, maka disinilah pentingnya kita menumbuhkan makom atau pilar ruhani syukur, supaya kita terus mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita. Allahumma amin. Sifat malu adalah dari iman, dan keimanan itu di surga. Sedangkan perkataan busuk adalah kebengisan tabiat, dan kebengisan tabiat adalah di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmizi. Mudah-mudahan kita terus menjadi hamba yang bersyukur, karena Allah akan menambahkan nikmat itu ketika kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya. Baik Bunda, saya harus menepati janji bahwa Bunda boleh bertanya langsung kepada saya. Siapa yang mau bertanya? Oh, saya. Ini kayak di kelas kita ya. Gak boleh berebutan ya, gak boleh berebutan. Baik, dari sebelah kiri Bunda silakan. Saya mau tanya, apakah orang miskin dapat bersyukur, dan bagaimana menginspirasikan menginspirasikan ini ya untuk berdapat bersyukur itu. Ekspresi syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda dari kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya mau bertanya. Nah, nama saya Rohma. Bagaimana cara bersyukur atas bertambah usia atau ulang tahun? Apakah dengan berdoa dan memberikan sedekah makanan sudah didapatkan dikatakan syukur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Hajah Nuriyani, orang miskin ini katanya. Miskin apanya ya? Mengekspresikan syukurnya gimana dan memberikan inspirasinya. Iya. Jangan sampai ada kata-kata orang miskin apa yang mesti disyukurinya. Nah, tadi setelah diungkap ternyata banyak nikmat Allah. Ya, baik tadi nikmat eksistensi, nikmatul ijad, kita diciptakan menjadi manusia yang sempurna, akal pikiran kita, hati kita, plus Allah berikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan untuk meraih kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, kebutuhan fisik kita, kebutuhan ruhani kita. Persoalannya adalah mampukah kita mengolah nikmat itu? Sering kegagalan atau kemiskinan itu karena kita enggak pandai mengelola nikmat Allah. Pikiran kita enggak dikelola, enggak belajar, enggak menuntut ilmu, batin juga enggak dikelola. Maka sebetulnya bukan Allah yang salah, Allah yang tidak memberi rezeki. Tapi kembali kepada faktor internal kita. Gak pandai mengelola. Sebab Allah memberikan rezeki di dunia, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, membutuhkan proses dan usaha. Nah, maka oleh sebab itu agama hadir bagaimana supaya mampu mengelola potensi-potensi yang merupakan karunia Allah yang besar. Untuk apa? Untuk menjemput, mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang besar, kenikmatan akhirat yang besar dan abadi. Tidak akan bisa dicapai nanti apabila hari ini
kita tidak mengelola potensi-potensi nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Mata kita, telinga kita, pikiran kita enggak diisi dengan ilmu, hati kita enggak tercerahkan, maka kita yang menutup rezeki di kemudian hari. Nah, jadi disinilah pentingnya kita menggarisbawahi kewajiban kita mengelola nikmat Allah dengan bentuk syukur kepada Allah. Tadi bentuk syukur bukan hanya sebatas dengan hati atau dengan lisan, tapi kita mengolah potensi pikiran, hati, seluruh anggota tubuh kita sehingga akan mendatangkan rezeki-rezeki yang lebih besar di kemudian hari. Baik. Syukur itu sifatnya universal, tidak ada hubungannya dengan miskin dan kaya ya. Semua harus tetap bersyukur. Baik, yang kedua, rasa syukur yang diekspresikan dalam ulang tahun, begitu kan? Sebetulnya cara yang terbaik, ada yang paling betul bagaimana? Baik, termasuk kita mensyukuri diberikan umur. Ya, rezeki bukan? Rezeki yang luar biasa. Ya. Nah, kita diberikan umur ditambah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau cara mengekspresikan syukur ya karena diberikan umur oleh Allah, beliau lahir di hari apa? Senin. Bersyukurnya dengan puasa. Puasa. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan berpuasa di hari ulang Senin, di hari ulang tahun. Ulang tahun malah puasa, kayaknya jarang dengar ya. Nah, kalau sekarang ada orang yang membuat apa? Misalnya acara, ya tergantung acaranya. Acaranya produktif apa tidak? Membuat tambah syukur kepada Allah apa tidak? Nah, kalau sekarang acaranya tasyakuran, bersyukur, tapi di dalamnya, isi acaranya menginjak-injak agama Allah, menginjak-injak nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah, yang haram dijalankan. Wah, sebaliknya itu. Cuma judulnya aja, kulitnya aja syukur, malah dalamnya kufur kepada Allah. Nah, jadi mengekspresikan, termasuk ya kita ketemu milad, ketemu di hari kita dilahirkan, banyaklah beribadah kepada Allah, termasuk bersedekah. Ya, berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan, kepada saudara. Jadi memberikan kemanfaatan kepada orang lain, itulah bagian dari bentuk-bentuk ekspresi kita bersyukur kepada Allah. Jadi mulai sekarang ulang tahun kita puasa ya Bu ya, bukan? Kalau bikin acara satu hari selepas ulang tahun kita. Baik, tanda rasa syukur. Dan siapa lagi yang mau bertanya? Yang gak mau tunjuk tangan nanti gak saya tunjuk ya. Baik, ada pertanyaan kembali dari sebelah kiri Bunda, silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Bolehkah doa ingin terkaya agar bersyukur? Doa ingin kaya. Supaya kaya. Kaya. Doa agar ingin bersyukur. Kaya. Baik, baik. Agar bersyukur kepada Allah. Baik, baik. Sebelah kanan dulu ya saya, silakan Bunda. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Bagaimana cara sujud syukur, dalam hal apa sajakah yang ideal untuk orang bersujud syukur? Apakah sujud syukur mesti langsung dilakukan saat mendapatkan nikmat? Doa pingin kaya. Kita dengerin semuanya ya. Wah, ini kayaknya setuju semua ini. Setuju semua. Tapi ada catatan. Jangan sampai nunggu syukur kalau kaya. Itu orang yang gak tahu diri. Nah, kita boleh meminta kepada Allah ya, dalam pengertian kaya. Ya, kaya itu kan luas. Ada kaya ilmu, ada kaya hati, ada kaya harta. Nah, kita meminta kepada Allah yang supaya tujuannya tambah-tambah bersyukur kepada Allah. Nah, untuk membuktikan itu, syukuri yang sudah ada. Ternyata lebih besar daripada apa yang kita minta. Karena kebodohan kita, kita meminta seolah-olah belum ada, padahal nikmat yang sudah ada jauh lebih besar daripada apa yang kita minta hari ini. Maka, tambah bersyukur kepada Allah, maka rizkinya Allah tambah, berlimpah, dan kebarokahannya. Nah, inilah yang kita harapkan, seperti tadi figurnya Nabi Sulaiman alaihi salam.
kasih rezeki yang luas, bisa berbicara, memahami bahasa binatang, burung misalnya. Pasukannya, tentaranya bukan hanya manusia tapi jin sekalian. Tapi beliau berdoa dalam Al-Quran Surah An-Naml, pingin ditambah-tambah bersyukurnya kepada Allah. Ya Rob, bimbing aku, ajarkan aku supaya aku terus mampu bersyukur kepada-Mu. Yang sudah rajin bersyukur masih minta diajarin oleh Allah supaya tambah bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya, keberkahannya, apa rezeki yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman diberikan kepada kita. Rasa syukur yang telah dirasakan oleh Nabi Sulaiman dilimpahkan pula kepada kita. Amin ya. Nah, ini kita suka dengar sujud syukur ya. Kemudian juga ada sujud syukur ya. Kalau kita baca Quran itu ada tanda sajadahnya. Sebetulnya tempat-tempat kita harus bersujud ketika bersyukur di mana? Ya, di dalam ilmu fikih kita diajarkan, disyariatkan, disunahkan untuk sujud bersyukur kepada Allah. Tadi sudah disampaikan cara bersyukur kepada Allah, salah satunya adalah di samping dengan lisan, dengan hati, juga dengan anggota tubuh kita. Kita bersujud kepada Allah dalam rangka bersyukur. Kapan itu? Ketika kita mendapatkan rezeki yang kita merasakan bahwa rezeki itu luar biasa, maka disunahkan kita sujud, ya, sujud kalau memungkinkan kita sujud di situ. Nah, itu pembahasannya dalam ilmu fikih, kaifiat, tata cara sujud syukur dan bacaannya. Tapi disitulah menunjukkan bahwa Allah suka kepada hambanya ketika mendapat nikmat, kemudian batin kita tersambung dengan Allah, kemudian kita langsung sujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang disebut dengan bersyukur lewat sujud. Jadi bersyukur ekspresinya dengan sujud. Iya, mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan banyak bersujud ya. Baik, Bunda siapa yang mau bertanya lagi? Saya. Yang udah nanya tetap saya juga ya. Masih pingin terus. Masih pingin ya. Bunda silakan di sebelah kiri. Mau tanya sih, mengapa dikatakan sedikit sekali orang yang bersyukur dan apa sebabnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Bu Ajeng, ya, mohon bertanya. Silakan. Dalam Al-Qur'an disebutkan doa bersyukur kepada orang tua. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud dan cara bersyukur kepada orang tua? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ajeng, kenapa sih dikatakan orang sedikit sekali yang bersyukur begitu ya? Al-Quran menggambarkan secara objektif realitas manusia. Ayatnya wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sedikitnya, qalil, udah qalil sedikit, nakirah, sedikit sekali, min ibadi, dari sebagian hamba-hambaku, syakur, yang banyak bersyukur kepada Allah. Syakur itu wajan faulun, menunjukkan lil katsrah, banyak bersyukurnya kepada Allah. Betapa sedikitnya penduduk bumi ini, dan setiap zaman ke zaman termasuk hari ini, sedikit sekali yang rajin, yang banyak bersyukurnya kepada Allah. Paling bersyukur sedikit, paling bersyukur sedikit. Syakur, banyak bersyukurnya. Bahkan tadi syukur gak nunggu kaya. Dari hari ini udah tahu, terus bersyukur kepada Allah. Betapa sedikit, kenapa? Tadi pertama, memaknai syukurnya kerdil. Dianggap nikmat itu, wah kalau dompet kita tebel, kalau uang di rekening kita banyak. Lalu yang kedua, kenapa gak rajin bersyukur? Karena sering dibalik pemberian Allah, nikmat Allah tuh menyilaukan mata, melupakan kita, melarutkan kita, lupa kepada sang pemberi. Iya. Demikian jawabannya. Kemudian Ibu Yayet, doa bersyukur kepada orang tua dan apa sih yang harus kita berikan kepada orang tua sebagai tanda rasa syukur? Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai bersyukur di antara sama manusia, orang tua kita, ibu bapak, banyak gak jasanya? Banyak. Nah, kalau laki-laki ini gak bisa merasakan ya. Hamil.
Terus katanya mules apa tuh kalau mau melahirkan? Laki-laki ya paling mules karena makan cabai. Bayangkan jasa ibu termasuk bapak, lalu kita tidak bersyukur kepadanya, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Jadi sabda Nabi, kalau di antara sesama manusia saja yang secara fisik kelihatan menyusuinya, melahirkannya berat, gak pandai bersyukur, apalagi bersyukur kepada Allah yang gak kelihatan. Hanya dengan iman tadi, dengan batin kita merasakan musyahadah. Orang yang tidak pandai bersyukur di antara sama manusia, istri yang paling sulit bersyukur kepada siapa? Suami. Ngaku tuh ngaku. Nah, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Nah, cara bersyukur kepada orang tua misalnya, satu, gak boleh menyakitinya. Bilang, kalau diperintahkan yang baik saja, bilang, ah, aduh. Wah, itu sudah menyakitinya. Nah, taat sepanjang perintah orang tua kita tidak bertolak belakang dengan aturan Allah. Nah, kedua, wabil walidaini ihsan, berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan kepada orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk sedekah, berbuat baik kepada orang tua dengan doa. Wa waladun sholihun yad'ulah. Termasuk orang tua kita yang sudah ke alam barzah, masih kita bisa berbuat ihsan, berbuat kebaikan dengan cara mendoakan mereka. Iya, mungkin kalau kita usia berjalan begitu, kemudian rasa syukur kita bertambah. Tetapi membudayakan rasa syukur itu dalam keluarga. Paling kita tugasnya ibu ya, yang utama mendidik anak. Sebaiknya apa yang diberikan, Syekh? Ya, kita diajarkan dalam agama bukan hanya membangun secara vertikal, hablu minallah saja, bersyukur hanya kepada Allah saja. Tapi kita pun diajarkan hablu minannas, saling menghormati, menghargai, termasuk bersyukur, berterima kasih. Kalau dalam ruang lingkup keluarga, seorang istri berterima kasih kepada suami, suami pun harus pandai bersyukur kepada istri. Jangan sampai saling nyalahin. Ya, nyalahin ke istri, enak saja tinggal di rumah, hanya pakai uang saja, shopping saja. Ya, itu salah kaprah. Semestinya saling menghormati, menghargai, saling mensyukuri. Kita punya suami, suami yang cari nafkah. Nah, jadi bersyukur di antara sama manusia, termasuk ruang lingkup dalam keluarga, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membangun dalam agama itu hubungan vertikal kuat kepada Allah, bersyukur kita. Kemudian kita pun saling bersyukur di antara sesama manusia. Wah, itu bahagianya plus-plus itu. Luar biasa ya, Allahumma amin. Mudah-mudahan budaya syukur ini bisa terus menjadi habit atau kebiasaan dalam keluarga kita. Baik, pastinya ada benang merah atau kesimpulan yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh pulang dan kita terapkan dalam kehidupan. Nah, silakan, Syekh. Baik, pemirsa TVRI dimanapun berada, jamaah dari Majelis Nurul Yakin dari Karawang yang hadir di studio, kita ambil kesimpulannya, jangan sampai pulang kita gak bawa ilmu, tapi kita pulang dari tempat ini membawa ilmu dan tercerahkan batin kita. Syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, baik dengan lisan kita alhamdulillah, baik dengan al-jawarih, anggota tubuh kita, sujud, ruku, menolong orang lain dengan tangan kita. Bersyukur kepada Allah, termasuk bilqalb, dengan hati kita. Selalu tersambung, tersingkap, bahwa yang hakikatnya pemberi rezeki itu bukan manusia, bukan makhluk, tapi Allah. Kemudian yang kedua, jangan kerdilkan rezeki Allah. Maka rezeki dibagi dua, ada yang eksistensi atau ijad, semenjak dijadikan itu adalah karunia yang besar. Kemudian Allah tidak biarkan menjalani kehidupan ini dengan bentuk rezeki yang kedua, yaitu
imdad, memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani kita maupun kebutuhan rohani kita dengan diturunkannya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Syekh kehadirannya, alhamdulillah nanti insya Allah kita ketemu lagi. Bunda-bunda juga terima kasih atas kehadirannya, sudah temani Wulan di Pintu Cahaya. Jangan bosan ya, walaupun harus bangun jam 1 pagi. Amin. Baik pemirsa, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur dengan lisan, dengan anggota tubuh kita, dan juga dengan hati kita. Dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di Jumat pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup dengan doa. Jamaah sekalian, hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati kita beserta Allah. Pemirsa TVRI yang ada di rumah atau dimanapun berada, pejamkan matanya supaya hati kita khusyuk, terkonsentrasi, terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan meminta bersandar kepada Allah. Hati yang tersambung kepada Allah membuat permintaan kita, untaian harapan-harapan kita didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la taj'alna fitnata lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, mampuhkan kami, ajarkan kepada kami untuk mampu mensyukuri atas seluruh nikmat-nikmat pemberian-pemberian-Mu. Ya Rabb, gerakan hati kita, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu menangkap bahwa di balik semua pemberian ada yang memberinya. Engkaulah Ar-Razzaq, Engkaulah Sang Pemberi, Al-Wahhab, Engkaulah Zat yang selalu memberi kepada hamba-hambanya. Ya Rabb, berikan rizki yang luas. Rabbana wasi'alaina arzaqona fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, luaskan rizki bagi kami ya Rabb dalam kehidupan dunia ini. Rizki yang barokah, rizki zohir, rizki batin, rizki petunjuk-petunjukmu dalam menjalani kehidupan ini. Ya Rabb, jangan jadikan rezeki yang luas menjadi penghambat untuk ibadah dan dakwah kami. Ya Rabb, jadikan rezeki yang luas menjadi sahabat, menjadi teman di dalam ibadah kepada-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, keluarkan dari hati kami sikap cinta kepada dunia. Tumbuhkan dalam batin kami, dalam hati kami, mahabbah cinta kepada-Mu, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sarir ya til wada wada syukru alaina miada alilahida tola al-badru alaina min sani wajabah.